Harga tiket semifinal Piala AFF 2022 telah dirilis oleh masing-masing tuan rumah. Pertandingan Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ternyata jadi yang termahal se-Asia Tenggara. PSSI telah merilis harga tiket yang terdiri dari 4 kategori, yakni VIP Barat, Timur Utama, Kategori 1, dan Kategori 2. Level termurah dibanderol Rp150.000 untuk kategori 2 dan termahal untuk VIP Barat senilai Rp1.000.000. Namun PSSI memberikan harga spesial bagi penonton yang membeli beberapa hari jelang pertandingan. Kategori terendah dijual senilai Rp125.000 dan tertinggi di Lego Rp750.000. Angka yang dibanderol PSSI tersebut ternyata harga tiketnya jauh lebih mahal ketimbang Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Harga tertinggi laga Vietnam versus Indonesia pada laga leg kedua nanti hanya 1 juta dong atau setara Rp665.000. Di Malaysia bahkan jauh lebih murah lagi. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia hanya mematok Rp60 atau setara Rp212.000 sebagai harga tertinggi laga Malaysia versus Thailand yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia pada Sabtu 7 Januari. Thailand sendiri hingga kini belum merilis harga tiket leg kedua semifinal lawan Malaysia yang akan berlangsung pada Selasa 10 Januari. Kemungkinan besar harga tiket Thailand versus Malaysia masih di bawah Indonesia versus Vietnam. Jika merujuk harga tiket pertandingan Thailand di fase grup, tiket termahalnya hanya Rp750 atau setara Rp343.000. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.